hadiah. Inilah bahan-bahan untuk membuat beruang. Yang pertama, kita perlukan ini. Yang kedua, kita perlukan ini. Ini letak kat sini. Yang ketiga, kita perlukan yang ini. Ini kena ada dua. Yang ini. Okey, mari kita buka surat empat. Yang keempat, kita perlukan ini. Ini kena ada dua. Letak kat sini. Satu, dua. Okey. Yang kelima, kita perlukan ini. Ini letak kat sini. Yang ini letak kat sini. Satu, dua. Okey. Yang keenam, kita perlukan ini. Ini benda ni kan? Letak kat sini, tengah-tengah. Lepas tu, letaklah benda ni. Okay. Letak kat sini. Ini letak kat bawah. Ni pun. Lepas tu, kita letak ni kat sini sebagai ribbon dia. Ini ribbon dia. Satu. Dua. Okey, jadi sebegini. Okey. Yang ketujuh, kita buka ini untuk tangan dia. Mari kita buka surat 8 pula. Surat 6. Yang ke-8, kita perlukan yang ini. Yang ke-9, kita perlukan ini. Ini kan ada dua. Satu, dua. Ini untuk buat muka dia. Yang ke-10, kita perlukan ini. Ini kena ada satu. Terbalik jadi. Oh, kat sini. Macam ni. Lepas tu, ini kena ada dua. Tak kat belakang dia. Okey. Yang ke-11, kita perlukan ini untuk buat ribbon. Ribbon lagi satu kat atas kepala. Yang ke-12, kita perlukan ini. Ini kan ada dua. Seru tak? Yang ke-13, kita perlukan ini. Ini letak kat sini. Kat sini. Jadi seperti ini. Yang ke-14, kita letakkan ni jadi hidung kat dia. Okey. Yang ke-15, kita buka ini. Dan juga kita kena letakkan mata dia. Mata dia kena jadi macam ni. Uish. Okay, lepas sudah sihat. Sudah siap. Kita buat hadiah dia pula.
Yang pertama kita pakai ini. Yang kedua kita pakai ini. Ini tak tengah-tengah. Kiri kanan letak merah jambu. Kali. Ini saja. Lepas tu kita letakkan penutup hadiah tu. Okey, sudah siap. Okey, sudah siap. Inilah hasilnya membuat beruang dan hadiah. Jom kita main. La la la. Ada hadiah, seronoknya. Selamat mencuba kawan-kawan. Bye-bye.